Welcome to my world. I'm Kobe Tan. So hari ini aku nak cakap yang ni model Castella model 1 untuk Devercraft. So bulan ni dia sudah keluar Castella Pro Limited Edition. Ya, sekarang kita on dia baru punya kotak. Tengok tak ada apa-apa. Rear oil for Devercraft ya, rear oil. Okay. Lagi ni untuk receipt lah, untuk warranty card. Satu. Oh, rear bag pun ping-ping tau. Devercraft original. So, rear. So dia punya bekas. Castella Pro Limited Edition. Nampak. Ni kiri model 1 lah. Ni kasih lah. Ni Pro Limited Edition. Dia sudah tukar carbon handle. Memang syok lah. Memang nice. Smooth memang. Carbon handle. Lepas tu paling penting lah ni cricket. Banyak orang suka kat sini lah. Memang cantik. Ada apa perbezaan lah? Kita tengok lah sekarang. Dalam tangan kiri untuk Castella model 1. Dalam sebelah kanan untuk Castella Limited Edition. Pro Limited Edition. So dia punya spool. Dia dalam sikit ya. Dalam first model. And then dia punya drag 4kg. So dia punya dia punya ball bearing baru 5+1. Kalau Castella Pro Limited dia punya spool dia macam ni. Kalau 20 lb dia boleh sampai 120. So dia punya ball bearing ada 10+1. So yang ni dia drag kurang sikit. Yang ni model dia drag baru 3kg saja. Sekarang 3kg. So Castella Pro Limited Edition. So dia dengan modul 1. Dia sudah tukar carbon handle. Lepas tu spool. So tukar. Lepas tu dia punya ball bearing 10+1. So dia punya magnetic brake system, power roll system, memang sudah upgrade lah. Lepas tu dia light lagi. Dia 180 gram. So dia punya gear ratio 8.3. And then dia punya drag so kurang sikit, so jadi 3kg lah. Dulu first model memang 4kg.